Jadi informasi dari masyarakat bahwa kejadian kebakaran itu asal pukul 12.50. Jadi anggota kami karena informasi di lapangan bahwa api sangat besar, jadi semua pos meluncur. Kami ada 4 pos, ke sebuah 4 pos itu meluncur ke TKP. Sampai di TKP semua melakukan penanganan dengan armada 5 unit mobil pemadam kebakaran. Anggota kami kurang lebih 30 orang di sini. Demikian.